Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menelpon Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto pada Senin 1 Juli kemarin. Dalam panggilan telepon itu, Anwar mendoakan Prabowo agar cepat sembuh seusai menjalani operasi kaki. Anwar juga berharap Prabowo bisa melanjutkan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan setelah sembuh. Selain membahas soal kesehatan, keduanya juga berdiskusi soal bantuan ke Gaza, Palestina. Anwar menyebut Malaysia akan mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza sama seperti Indonesia. Namun keputusan itu masih menunggu mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sebelumnya, Prabowo menjalani operasi kaki di RSPPN Sudirman, Jakarta seminggu yang lalu. Operasi dilakukan pada kaki kirinya yang cedera sewaktu masih bertugas di TNI. Prabowo sadar tindakan medis yang dijalaninya sangat berisiko, bahkan mempertaruhkan nyawa. Namun ia tetap melakukannya demi bangsa dan negara. Prabowo yakin kondisi yang sehat akan membuatnya semakin bisa melayani masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.